insyaallah nanti kantor pusatnya ada di Masjid Kota Bungur. Tidak bicara politik, tidak memburukkan orang, tidak bicara khilafiah, bicaranya bagaimana masjid makmur. Bagaimana setiap laki-laki balik di Indonesia ini tidak ada yang tidak sholat berjamaah. Bagaimana setiap wanita-wanita tidak ada yang tidak tutup aurat secara sempurna. Bagaimana seluruh anak-anak kita tidak ada yang tidak menghafal Quran. Bagaimana seluruh rumah-rumah di Indonesia ini menjadi rumah-rumah yang sakinah mawaddah. Hadirin sekalian, karena apa? Karena masjid adalah jantung hadirin. Kalau masjidnya makmur, masjidnya sehat, maka orang kampung, orang kota, negara itu akan makmur agar sehat hadirin. Tapi kalau masjidnya sakit, masjidnya tidak makmur, masjidnya kotor, masjidnya seperti ringgo-ringgo, seperti keranda mayat, maka bisa dipastikan orang kampung itu walaupun biji emas ada di mana-mana tidak akan bahagia hadirin. Kita lihat Amerika, Jepang, Cina, setiap hari orang bunuh diri. Padahal di sana gedung pencakar langit banyak, padahal di sana penghasilan mereka tinggi, padahal di sana teknologi mereka tinggi, tetapi kenapa mereka bunuh diri setiap hari? Karena hadirin sekalian, agama ditinggalkan. Begitulah nasib Firaun, Korun, Haman, hadirin sekalian. Ketika mereka menolak agama, memikirkan agama, mereka celaka. Dan PR kita, target kita, 1 juta masjid di Indonesia ini. Dalam 4 tahun, 1 juta masjid. Setiap masjidnya akan ada penambahan 100 orang ahli masjid. Yang tadinya enggak sholat subuh ke masjid, jadi ke masjid. Yang tadinya enggak sholat maghrib ke masjid, di masjid sekarang sholat maghrib ke masjid. Inilah kerja kita hari sekalian. Caranya bagaimana? Beng-beng, pek-pek, makan-makan jalan-jalan. Tidak repot-repot lagi saya makan-makan jalan-jalan. Ada masjid kemarin itu masjidnya datang di sini, pernah jadi hakim di sini, sekarang hakim aku. Pak Ozan nama. Kami pernah datang ke sana membawa wakil wali kota terpilih. Kami itikaf 3 hari subhanallah hadirin. Pagi-pagi disediakan kepala kami. Itu namanya kurma mentah warna kuning manis ini tak mereka sediakan. Bahkan pengurus masjidnya sediakan makanan, makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Es krim disediakan, semua disediakan sini sekalian. Maka insya Allah yang berniat boleh catatkan nama, pergi ke sana. Ini Pak Cito ada di sini, ketua masjidnya sini. Ini beliau ini Pak Sucito ini. Ini salah satu pengurus masjidnya hadirin sekalian. Boleh nanti yang mau daftar sama Pak Cito. Agar kemudian hadirin sekalian, Pak Cito boleh berdiri nanti. Siapa yang mau berangkat boleh luangkan waktu 3 hari di sana hadirin. Kita merasakan bagaimana, bagaimana orang mengelola masjid, bagaimana kebaikan-kebaikan saudara kita hadirin sekalian. Hadirin sekalian, saya dengan Pak Dedi Wahyudi sudah ke sana. Ketika 3 hari Pak Dedi Wahyudi paripurna kemarin hadirin waktu asar tiba di hadirin paripurna. Ketika laki-laki RPTV hari ini sekali ditinggalkan di sholat isya berjamaah, maka untuk mendapatkan iman yang sempurna, yakin yang sempurna, maka tidak ada cara kecuali ikuti cara para sahabat dan sekalian. Maka insya Allah, saya berusaha insya Allah. 3 hari ini boleh. Catat ya.